Halo, assalamualaikum. Akhirnya kedatangan juga nih sebuah Zenfone 5Q alias 5Q alias 5 Lite. Ya, yeah. Ini sudah lama beredar di pasaran, udah bukan barang goib. Harganya 3,4 sampai 3,5 jutaan. Spesifikasinya kira-kira kayak gini. Ya, yeah. Snapdragon 630 mana ya? Ya, yeah, ini di Snapdragon 630 2 GHz, 6 inci Full HD tanpa notch ya yang ini. Kemudian ini RAM 4 GB, storage 64 GB. Kameranya ada 4, 20 dan 8 megapiksel serta 16 dan 8 megapiksel. Ini warna hitam. Saya sebetulnya nunggu warna putih sih, makanya rada lama muncul di channel ini, tapi ternyata masih ada warna hitam aja. Jadi ya kita unbox warna hitam aja, nggak apa-apa ya. Sama mohon maaf kalau suaranya bindeng, kebetulan ini lagi radang tenggorokan, kemarin baru aja dari dokter. Yuk, kita unbox. Oke, sudah habis ya di dalam kotak penjualannya. Paketnya seperti ini. Pertama dapat SIM tray ejector, kemudian dapat kepala charger. Ini outputnya 5V 2A, susah kelihatan ya di kamera ya. Lalu dapat headset, mantap. Dan juga dapat kabel data. Kita lihat, oh, masih micro USB ternyata. Ini bedanya dari Zenfone 5, yang ini masih micro USB, belum USB Type-C. Dapat dua kitab, yang satu untuk informasi jaminan, daftar service centernya ada di sini. Oke, okay. Dan satu lagi adalah panduan penggunaan alias quick guide-nya. Dapat stiker IMEI juga. Dan ini dia softcase-nya. Mari kita buka. Ya, seperti ini dia penampakan softcase-nya. Kita bisa lihat posisi kameranya ada di tengah ya, nggak di kiri atas seperti di Zenfone 5. Ini dia smartphone-nya warna hitam. Kita keluarkan dari plastiknya. Mengkilap ya, tapi jadinya gampang berketombe. Ini bukan ketombe sih, ini kayak debu gitu. Di warna hitam memang agak mudah kotornya dari debu. Kilapannya menggoda. Kemudian di sisi belakang ini ada fingerprint scanner, dua kamera. Resolusinya tadi berapa ya? 20 dan 8 megapiksel ya. Apa yang 16 dan 8? Pokoknya lensa kedua tuh dua-duanya resolusinya 8 megapiksel. Kemungkinan ada lensa wide. Dan yang lensa utamanya ada yang 16 dan ada yang 20. Saya nggak tahu yang selfie yang lebih besar apa yang belakang lebih besar. Nanti saya cek. Ya, di depan juga ada dua lensa. Resolusinya seperti yang tadi saya sebutkan. Nanti saya revisi di tulisan deh. Mana yang depan, mana yang belakang ya. Kemudian ada LED flash untuk selfie dan juga ada earpiece. Kayaknya di sini nih LED notification-nya. Di sini ada bulatan kecil. Soalnya agak berbeda warnanya. Oke. Lalu sisi kiri ada SIM tray. Ini mengingatkan saya pada Zenfone 3 ya desainnya. Kita akan buka SIM tray-nya. Yap. Slot SIM tray-nya lengkap, triple slot. Jadi ada 2 slot nano SIM dan 1 slot micro SD, nggak usah rebutan. Di sisi bawah ada 2 set speaker grill, pasti salah satu mikrofon dan ini adalah port micro USB. Di sisi kanan ada tombol power dan volume rocker. Tombol powernya dikasih ini ya, pattern ala-ala Zenfone gitulah. Tahu kan yang kayak cakram, kayak disk. Ya, seperti itu patternnya. Lumayan membedakan antara keduanya. Di sisi atas ada noise cancellation microphone dan juga port audio 3,5 mm. Oke, seperti itu. Kita langsung nyalakan saja. Oke, sudah saya setup ya device-nya. Kita akan coba face unlock-nya dulu. Cepat ya. Ya, cepat. Kemudian kita akan tes fingerprint-nya. Ya, cukup cepat juga dan akurat. Ya. Tapi memang harus diakui untuk mencari posisi fingerprint ini nggak mudah. Ya. Ya. Tapi untungnya responnya cepat dan akurat ya. Kemudian tadi saya cek udah ada ini nih sistem update. Kita lihat 336 MB kita download ya. Kemudian saya ingin cek software existingnya. Sekarang di posisi apa? Oh, ternyata existingnya masih di Nougat ya, 7.1.1 nih. Dan saya belum tahu apakah ini sudah dapat update ke Oreo atau belum. Nanti kita akan update terus. Yang pasti di toggles yang ini ada NFC. Kamu bisa lihat di situ. Ya, kita akan lihat di setting, bener nggak ada NFC-nya? Ya, betul. Jadi, kelebihannya si Zenfone 5Q ini adalah dia sudah punya NFC, layar 18:9 tanpa notch. Buat yang nggak suka notch, ini mungkin bisa lebih dipilih.
Kemudian punya kamera 4 dengan RAM 4GB dan storage 64GB. Kemudian prosesornya ini adalah Snapdragon 630 pertama yang saya coba. Nanti akan kita cek performanya untuk gaming seperti apa. Sebetulnya ini bukan prosesor baru ya, beberapa smartphone udah setahun atau dua tahun lalu pakai yang 630 ini. Tapi untuk yang resmi di Indonesia, setahu saya baru ini yang pertama pakai Snapdragon 630. Oke? Nah, untuk kamera, kita lihat sedikit. Ya, betul, setupnya wide dan normal. Jadi untuk kamera belakang 16MP dan untuk kamera depan 20MP. Ya, kamera depan juga punya setup wide, tapi masih punya portrait mode untuk ngeblur background. Sip. Dan untuk kamera belakang juga ada portrait mode-nya sama. Di sini ada mode pro. Lengkap mode pro-nya ada autofocus, shutter speed-nya dari 1/125. Enggak deh. Dari 1/1000 sampai ke 30 detik panjang ya. Jadi kalau mau light painting juga bisa pakai ini. ISO-nya dari 100 sampai 3200. Oke, gitu aja untuk kameranya. Kesan pertama saya sih, saya suka karena ini menggunakan glass back panel, walaupun ini gampang kotor, kelihatannya udah jelas banget fingerprint magnet kalau pakai glass seperti ini. Tapi feels-nya premium, memang berasa bobotnya cukup berat juga. Kemudian layarnya juga kinclong, sudut pandangnya baik. Luas maksudnya ya, baik itu bukan sudut pandang baik cara dia memandang kehidupan, enggak. Itu enggak akan saya bahas di channel ini soalnya. Kemudian juga sudah punya kamera 4 dengan setup wide angle juga menurut saya oke. Tinggal kita tunggu software update-nya ke Oreo, dan yang sedikit disayangkan memang masih micro USB ya. Tadi saya ngarep soalnya USB Type-C, soalnya dia udah punya NFC, wah keren banget menurut saya, 3,5 juta udah dapat NFC, tapi ternyata masih micro USB. Nggak masalah lah ya buat sebagian orang mungkin. Oke, gitu aja unboxing, hands-on, dan kesan pertama dari Asus Zenfone 5Q alias 5Q atau 5 Lite ini. Dari Kota Cimahi, Agung pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.